Ini kali Andrakulot. Ini karena kemarin ada mati-mati. Lupa nyiram. Lupa nyiram ini garing. Kering. Pada mati ini mati. Ini mati ya, atas ini juga mati. Kita potong saja yang mati-mati dulu. Nah, kita mulai potong yang kering ini loh, karena tidak hujan 3 hari. Terus ya seperti ini posisinya. Duh, ini ternyata yang mati cukup lumayan ini. Dari sini ini mati lho. Sini sampai atas ini mati. Sini juga mati, ini mati. Yang sini mati. Ya, nanti kita pangkas. Kita potong-potong, kita lihat bentuknya bagaimana. Terus kita restyling atau bentuk ulang ya. Yuk kita pangkas dulu yang ini. Ini soalnya saya lupa nggak bawa gergaji ya. Coba potong dengan menggunakan catok miring aja ya. Kita coba dulu. Terus kita lihat ya sini sebelah sini. Nah, ini kita lihat yang ini juga mati, kita potong juga ini. Tetap menggunakan catok ya. Nah, sementara ini masih seperti ini kondisinya. Ini sebenarnya saya mau awalnya saya mau bentuk yang sebelah sini lho. Yang sini terus ke sini rencananya.
tapi masih sayang motong yang atas. Jadi kita ngikuti saja kemauannya pohon ini, mau pengen seperti apa sih pohon ini sebenarnya. Ini kan saya tadinya ke ini kan tinggi, ternyata mati, ya kita ikuti aja lah. Wong kita juga masih pemula di bonsai, ya kita ikuti aja kemauan pohon ini kira-kira mau seperti apa. Terus ini juga kaliandra lur, ini dulu dari cangkok juga, ya lumayan unik bentuknya. Ini juga belum jadi, ini kita kawati lagi kapan-kapan lah. Mungkin untuk video selanjutnya saya mau ngawati yang ini, dan itu juga kaliandra semua. Yang itu juga kaliandra tapi jenis yang lain. Yang situ kaliandra, kalau yang ini yang warna putih bunganya ini sama masih daun kupu-kupu. Ini maple. Ini ya sementara seperti ini dulu lho. Sudah saya potong yang mati-mati. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton dan terima kasih dukungannya. Semoga video ini cukup menghibur lah, cukup memberi informasi kepada rekan-rekan semua pecinta bonsai di manapun Anda berada. Terima kasih.